Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali, saya akan membahas tentang 5 weton dapat rezeki besar yang tak terduga dari buah kebaikannya. Primbon Jawa mengatakan bahwa setiap orang memiliki rezeki berbeda-beda. Rezeki seseorang pun terkadang datang dari arah yang tak terduga sebelumnya. Begitu pula besar kecilnya rezeki juga terkadang di luar nalar dari otak manusia. Namun yang pasti, kita harus bekerja keras, berdoa, bersedekah dan berbakti kepada orang tua untuk mendapatkannya. Itulah 4 dasar dalam mencari rezeki. Khusus rezeki tidak terduga itu berasal dari buah kebaikan seseorang. Entah itu baik kepada keluarga, orang di sekitar bahkan orang yang tidak kenal sekalipun. Kebaikan seseorang akan selalu mendatangkan aura positif bagi orang tersebut. Ada rezeki tak terduga yang begitu besar akan meluncur ke arah 5 weton ini. Pasalnya 5 weton ini dikenal dengan kebaikannya, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, sehingga Tuhan membalas dengan yang lebih besar. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan yang berdasarkan seni perhitungan dan ilmu Titen Primbon Jawa, jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar channel ini makin berkembang dan dapat terus berbagi ilmu tentang Primbon Jawa. Lantas weton apa sajakah itu? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan wajib untuk mengaminkan karena amin adalah doa yang terbaik untuk panjenengan semua. Urutan ke-1 weton yang akan mendapat rezeki tak terduga ada weton Minggu Pon. Hari Minggu nilainya 5 dan pasaran Pon nilainya 7. Sehingga jumlah neptu weton ini adalah 12. Weton ini memiliki sifat yang penolong serta selalu berhati-hati dalam bertindak. Dirinya merupakan pribadi yang tekun, rajin dan pantang menyerah. Serta selalu menjalin tali silaturahmi kepada lingkungan dan rekan kerja. Sehingga akan memperluas jaringan bisnisnya. Urutan kedua weton yang berpotensi akan mendapatkan rezeki tak terduga ada weton Selasa Wage. Hari Selasa nilainya 3 dan pasaran Wage nilainya 4. Sehingga neptu weton dari Selasa Wage adalah 7. Weton ini sangat cermat dan teliti, serta serba memperhatikan dan mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Dirinya tidak suka bergaul serta sangat fokus untuk mengembangkan usahanya. Hal yang harus dihindari oleh weton ini adalah menganggap dirinya sudah pintar dan tahu banyak hal. Urutan ketiga weton yang berpotensi akan mendapat rezeki tak terduga ada weton Minggu Wage. Hari Minggu nilainya 5 dan pasaran Wage nilainya 4. Sehingga neptu weton dari Minggu Wage nilainya adalah 9. Weton ini memiliki kemauan yang keras, serta semua akan dilakukan untuk mendapatkan keinginan. Dirinya akan selalu berusaha serta selalu menjalin tali silaturahmi kepada keluarga dan rekan kerjanya. Sehingga akan memperluas daya jangkau rezekinya. Urutan keempat weton yang berpotensi akan mendapatkan rezeki tak terduga ada weton Senin Wage. Hari Senin nilainya 4 dan pasaran Wage nilainya 4. Sehingga neptu weton dari Senin Wage adalah 8. Weton ini akan sangat peka dan sensitif dengan keadaan lingkungannya. Dirinya merupakan seorang pemikir, itu akan memunculkan ide cemerlangnya. Sehingga dari kreativitas serta selalu membangun tali silaturahmi kepada keluarga dan rekan kerjanya. Dirinya akan mendapatkan jangkauan yang luas untuk mengembangkan usahanya. Urutan kelima weton yang berpotensi akan mendapatkan rezeki tak terduga ada weton Selasa Pon. Hari Selasa nilainya 3 dan pasaran Pon nilai 7, sehingga neptu weton dari Selasa Pon adalah 10. Weton ini adalah seorang pemberani yang berani mengambil resiko. Dirinya akan selalu ulet dalam bekerja, serta tidak mudah menyerah untuk mengembangkan usahanya. Weton ini sangat pandai dalam beradaptasi, serta selalu menjalin tali silaturahmi kepada keluarganya dan para rekan bisnisnya, sehingga akan membuat jaringan usahanya menjadi luas,
Demikianlah tadi ulasan 5 weton mendapatkan rezeki mendadak tanpa mereka tahu, menurut Kitab Primbon Jawa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini, sampai jumpa dengan video berikutnya.